Ini bumbunya ya teman-teman ya, yang mau saya halusin cabenya, cabai rawit ya teman-teman ya. Ini bumbu untuk sayur jamurnya ya. Ikan asin untuk bapak saya, dan ini pecel. Ini bumbu pecelnya ya, dan ini sayur. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semuanya. Halo teman-teman, ini aku tadi pagi dapat panen jamur ya teman-teman ya. Jamurnya jamur liar ya teman-teman ya. Jamur ini kita panennya tadi di sebelah di belakang kandang kambingnya Bapak Ciana ya teman-teman ya. Memang sering banget di kebun-kebun bambu itu sering banget sih tumbuh jamur liar seperti ini teman-teman gitu. India itu tumbuh dengan sendirinya, kita nggak nanam ya teman-teman ya. Asik banget kan teman-teman ya, dapet jamur gratis hasil panen sendiri. Nanti kita masak ya teman-teman ya, kita pedesin masaknya tuh kan. Tuh, si baby itu lagi marah-marah tuh. Si mama. Hei, adik marah-marah ya. Oke teman-teman, sekarang saya lagi mau ngirisin jamurnya dulu ya. Sekarang saya lagi berada di dapur belakang nih teman-teman. Tuh teman-teman, saya lagi di sini ya. Ini lagi di depan tumang, lagi di dapur. Sambil mau ngirisin ini jamurnya ya. Alhamdulillah ya teman-teman ya, dapat panen jamurnya. Tadi kakak saya nggak sengaja, pas dia lewat katanya ada jamur, jadinya dipanen deh. Lumayan, dipakai masak besok, dicampur sama jambah atau toge, terus dipedesin deh teman-teman ya. Lumayan ya, bisa irit belanja teman-teman. Ini kesukaannya anakku nih, jamur ini nih. Anakku yang cowok suka banget sama jamur ini teman-teman. Kemarin itu 4 hari yang lalu juga ya, teman saya juga dapat panen jamur ini teman-teman. Sama juga lokasinya di tempat yang sekarang ini. Tadi waktu itu dia lagi main ke sini, nggak sengaja dia lagi iseng-iseng tuh berusuk-berusuk neng di apa namanya di kandang bapak. Nggak tahunya kok ngeliatin ada jamur teman-teman ya. Diirisin dulu jamurnya kecil-kecil seperti ini. Jadi besok itu tinggal masak ya teman-teman ya. Besok anak saya kan sekolah, jadi biar nggak buru-buru. Sekarang saya potongin dulu teman-teman. Bisa pagi tinggal ngiris bumbu, tinggal goreng jamurnya, selesai deh biar nggak kelamaan. Nanti habis dipotongin jamurnya tinggal disimpan di dalam kulkas, besok biar tinggal masak aja ya teman-teman ya. Mumpung sekarang lagi nggak ada kerjaan, baby Misha juga sudah bubuk, jadinya ini deh ngirisi jamurnya pakai masak besok. Oke teman-teman, sudah selesai ngirisin jamurnya, dapat segini teman-teman ya. Lumayan banyak juga ya teman-teman ya. Terus segini, alhamdulillah dapat segini, satu panci penuh teman-teman ya. Besok tinggal digoreng, tinggal digarisin bumbu, dipedesin, selesai deh. Sekarang taruh di kulkas dulu ya, besok pagi tinggal masak. Besok saya akan mengajak kalian untuk masak jamurnya bareng-bareng ya, via online. Jangan kemana-mana teman-teman, tetap stay tune on my video. Taram. Kalau beli di pasar berapa kira-kira teman-teman ya? Soalnya kalau di pasar, kalau di Bali satu bungkus itu 5.000,
nggak seberapa sih isinya, sedikit sih. Kalau ini banyak teman-teman ya, satu panci teman-teman. Hemat, hemat belanja teman-teman. Halo teman-teman, selamat pagi. Ketemu dengan saya di pagi ini ya teman-teman ya. Sekarang sudah jam 6 lebih 5 menit ya. Dan seperti yang saya bilang kemarin, bahwa hari ini saya mau masak jamur ya teman-teman ya. Jamur hasil panen di kebun kemarin. Jangan kemana-mana ya teman-teman ya. Tetap stay tune on my video untuk mengikuti, untuk melihat aktivitas saya di dapur selama memasak jamur teman-teman. Ini bumbunya ya teman-teman ya, yang mau saya halusin. Ini ada bawang putih, bawang merah, sama cabai. Ini cabainya cabai rawit ya teman-teman ya. Sedikit aja, ini udah pedes, sama sedikit garam. Nanti saya tambahin gula ya, sedikit aja. Ini bumbu untuk sayur jamurnya ya. Sekarang mau saya halusin dulu teman-teman. A few moments later. Ini jamurnya sudah saya cuci bersih. Gorengnya ikan asin dulu buat bapak ya teman-teman. Dia minta digorengnya ikan asin. Gorengnya 2 biji aja, 2 ekor aja. Sekarang lanjut goreng bumbunya. Bumbunya udah mulai harum teman-teman ya. Kita kering bumbunya. Sekarang kita masukkan jamurnya. Diaduk ini sampai merata. Saya pakainya bumbunya simpel aja, cukup bawang merah, bawang putih, sama cabai ya. Tuh aromanya teman-teman ya, pedes banget nih, karena saya tadi pakai cabai rawit, jadinya pedesnya nyengat ke hidung ya teman-teman. Tuh mulai bangun tuh. Bunda udah makan belum? Belum ya? Ini jamurnya sudah empuk ya teman-teman. Jadi nggak usah terlalu lama. Nanti sebentar udah apa namanya? Sebentar mendidih airnya, tinggal dirasain aja. Oke teman-teman, sayur jamurnya sudah matang, sudah empuk ya, dan rasanya sudah maknyos, hot, pedes. Tinggal dimatikan kompornya ya teman-teman ya. Oke, selesai. Sekarang tinggal kita pindahin jamurnya ke dalam mangkok ya. Oke teman-teman semuanya, masak sayur jamurnya sudah selesai teman-teman. Dan ini dia hasilnya, satu mangkok besar ya teman-teman ya. Cukuplah untuk satu keluarga dimakan nanti. Kecuali bapak saya
Bapak saya nggak suka makan jamur, jadi tadi saya masakin untuk bapak saya, yaitu menunya pecel, teman-teman ya. Ini untuk saya sama Mas Messi dan untuk kakak saya juga nanti ya. Oke teman-teman, ini dia macam-macam lauk yang saya masak hari ini. Ini ada ikan asin untuk bapak saya. Ini ada bumbu pecel. Dan ini ada sayur pecelnya, yaitu ada cambah sama sayur genjer ya teman-teman ya. Ini pecelnya menu untuk bapak saya. Dan ini ada jamur. Jamurnya buat kita semua kecuali bapak Cana ya, nggak makan jamur. Dan ini ada tempe sama tahu ya teman-teman ya. Tahu tempe ini nggak pernah ketinggalan. Setiap hari masak harus ada tahu sama tempenya. Menunya sederhana aja teman-teman. Yang penting nikmat, nggak perlu mewah-mewah ya. Terima kasih yang sudah mengikuti kesibukan saya di dapur hari ini. Dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton video saya. Sampai ketemu di lain waktu. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Bye-bye. Saya undur diri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.